BDB dengan BC News bersama Dr. Avino. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan lab biologi. Untuk sejauh ini gimana Pak? Hari ini hari ke-14 pembangunan lab biologi molekuler PT BST di Sumbawa Putih ya. Jadi 11 Januari hari ini hari Senin ya. Kita sudah finishing untuk opening passbox. Ya. Ini 50 x 50 cm. Jadi passbox itu dari bawah. Passbox dari bawah yang sudah saya jelaskan sebelumnya pakai lift. Ya, sehingga di sini ada pintu dan di sini ada pintunya passbox kita ambil ya. Nah, passboxnya itu juga nanti ada UV juga ya, sesuai dengan standar passbox. Nah, kemudian dibawa ke extraction, di sini extraction room, dibawa ke BSC ya. Nah, itu jadi ini adalah extraction room ya. Kita lihat bahwa di sini ada ducting untuk extraction ya, di kanan dan di kiri. Ya, kemudian akan menyatu di sini dan akan naik ke atas ke lantai 4. Ya. Tentunya nanti ada HEPA filter. Ya. Jadi ini nanti ada exhaust. Ya. Ruangan di sini nanti tekanannya negatif. Jadi ini terbuat dari apa nih Pak? Ya, ini bahannya adalah BJLS, baja lembaran lapis seng. Ya, yang dilapis dengan insulator namanya thermoplastic ya. Berarti ini sudah sesuai. Ini yang kemarin yang Bapak ulas nih untuk mengenai si lantainya ini udah ya. Jadi atau gimana nih Pak? Oke, sebelum ke lantai saya jelaskan juga di sini negatif pressure ya Pak Lili. Tekanan minus 30. Ya. Bisa bayangkan minus 30 seperti apa? Itu kesedot ya, sampai-sampai atap plafon nggak boleh dari gipsum karena akan hancur. Makanya nanti atapnya pakai sandwich panel ya, atap dan dinding pakai sandwich panel ya. Di sini sandwich panel ada insulator di tengahnya ya, ada peredam. Dinding sama atap pakai insulator, pakai sandwich panel ya, karena minus 30. Nah, bagaimana dengan tenaga kerja di sini kalau minus 30 dari sedot nggak bisa punya oksigen nafas. Nah, makanya di atas di lantai 4 kita akan buat HVAC unit, ini ventilating air conditioning unit. Isinya ya, jadi tata udara kita atur. Jadi dari HVAC unit itu akan memberikan fresh air, udara segar ya, tapi sudah dikondisikan karena harus kering ya, humidity-nya 50 sampai 60% ya. Jadi nanti fresh air masuk, kemudian juga disedot kanan kiri sehingga aliran udara itu akan memberikan keamanan bagi tenaga analis yang bekerja di dalam extraction room. Tentunya sudah ada bio safety cabinet juga. Kita pasang dua di sini bio safety cabinet. Jadi lebih safety lah ya Pak. Ya. Nanti lanjut ke lantai nih Pak. Nah, ini yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Ini adalah lantai padinya keramik granit yang 60x60 yang sangat licin. Ya. Granit yang cukup lumayan bagus ya. Kita putuskan untuk tetap dipertahankan daripada dihancurkan ya, itu. Tapi karena kita mau pasang vinil ya, maka kan nggak bisa licin kan keramiknya, karena dipasang lem nanti nggak bisa nempel ya, gitu. Makanya kita buffing ya. Nah, ini namanya buffing, artinya digerinda pakai alat trowel ya, di bawahnya dikasih segmen. Kemudian nat-natnya ini kita potong. Tapi permukaannya ini udah lumayan kasar ya Pak. Jadi untuk nanti menempel. Iya, permukaannya keset ya. Tetap halus ya, halus, tapi lem nempel.
Dan ini nat-natnya juga nggak terlalu halus banget ya kan? Iya, jadi natnya sudah menyatu. Sudah menyatu, jadi ini setelah kita potong, kita masukkan esin di buffing lagi. Jadi ini seperti sudah seperti lembaran marmer. Ya. Nah, nanti kita tinggal pasang vinil dengan memakai lem. Ya, itu sudah menjadi lem standar BSL 2+. Ya, itu contoh-contohnya ducting ya. Itu BJLS ya, nanti yang akan dipasang sampai ke atas. Gitu ya. Dan juga toilet kita nanti ada air panas, air dingin, dan juga toiletnya besar, ya. Sehingga tenaga analis akan nyaman bekerja di lab. Wah, lumayan besar juga ya. Ya, nanti ini kita keramik juga, ya, seperti hotel bintang 5. Ada air panas, ada air dingin. Kemudian kloset, shower. Oke, sudah jelas ya? Gimana nih Pak? Tutup apa aja? Tutup ya. Menyaksikan day 12, kita akan atur lagi untuk hari-hari ke 15 ya Pak? Iya. Hari ke 15 pembangunan lab biologi untuk lab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa BSD News dan Mbak Dede. Dan juga Mbak Caca. Ya.